Kali ini aku lagi ada di Jalan Gunung Semeru. Kemudian di sebelah sana itu Jalan Tamrin. Tepatnya ini aku lagi ada di belakang gedung bioskop wisata. Ini adalah gedung bioskop pertama yang ada di Denpasar. Nah, foodies, aku mau ngajakin kalian kuliner, tapi juga aku gak sendirian. Aku bareng adikku nih. Hai! Hai, foodies! Halo, Dita! Hari ini kita mau kuliner bareng lagi, ya sih? Kak, hari ini mau ngajakin aku kemana? Aku mau ngajakin kamu untuk makan di Cato. Cato? Cato apaan? Cato itu dia. Ini yang di depan nih. Yoi, soto ayam Cato. Siang-siang makan soto ayam memang gak pernah salah. Yoi. Kak, ini favorit emang? Ini adalah salah satu tempat makan favorit aku, langganan dari sejak dulu kala. Dulu kalanya itu berapa tahun yang silam tuh, Kak? Ya, ngomong-ngomong nih, katanya penjualnya mereka tuh udah jualan sudah hampir 29 tahun loh. 29 tahun. Tahun, dan dulunya dia enggak langsung di situ. Dia dulu di gereja Abang Sion. Ini di emperan situ. Oh, berarti udah pindah ya? Sudah iya. Pindah-pindah gitu. Tempatnya lebih besar lah yang sekarang. Setahu aku kalau yang rumah makan yang udah lama-lama itu bikin penasaran rasanya itu gimana sampai bertahan sampai puluhan tahun. Nah, kalau buatku rasanya oke, terus jangkep, lengkap. Kemudian ya nanti kamu coba sendiri deh. Ya udah deh, kita buktikan saja. Alright. Kita langsung nyebrang aja yuk. Yuk, gas. Gas. Pasti Cato ya? Oke, betul sekali. Bapak masih ingat enggak? Sampai hai, Pak. Udah enggak ada apa-apa, Dan. Pak, bener enggak sih, Pak? Ini soto udah buka hampir 29 tahun. Betul sekali. Betul? Betul. Wah, dulu di mana? Oh, benar tadi kata kakak nih, pas depan gereja Sion. Berarti sampean ini terbukti langganan lama Cato. Yes. Pak, jarene fotonya bapak itu jangkep. Lengkap. Lengkap. Boleh dilihatin, lihat dong. Selengkap apa sih fotonya Cato? Ini daging ayamnya, ini jeroannya. Wah, ini istimewa muda. Ini telur muda. Wah, sama brutu. Ini cekernya. Mana Pak, kita lihat cekernya Pak. Ini cekernya. Wih, mantap, ada kepala ayam juga ada Pak. Montok-montok loh cekernya. Wah, beneran, ini beneran jangkep sih Pak. Gak perlu diragukan ini lagi. Ini rebus berapa tahun Pak? Ini ya, paling dua jam. Siap Pak, ini juga aroma kuahnya dari seberang pun itu udah kecium Pak. Ini pasti rempah-rempahnya rahasia ya Pak ya. Nanti kita bisik-bisikan di belakang ya Pak ya. Okay. Ya jadi apa? Aku pesan yang jangkep ya Pak ya. Gitu. Skies of a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard. Soto ayam Cato. Di sini aku pesennya 2 mangkuk sekaligus, tapi berbeda. Mangkuk satunya tuh isinya jeroan, daging dan juga telur muda. Wow. Terus jangan lupa nih, bihun dan juga kol. Terus ini kuahnya, gila. Terus di sebelah aku, ini tuh ceker dan juga brutu. Brutu itu pantat ayam ya, Kak ya? Mantap kali. Isinya dong. Oh ya, melimpah banget.
gak sabar. Yaudah deh, doa dulu guys. Kita doa dulu. Amin. Kita langsung aja foodies nyobain. Terutama dong kuahnya dulu. Ini kuahnya cukup light. Asik. Nice. Lagi. Ini ada telur muda, kulit. Langsung aja kita makan semuanya ya. Gimana enaknya? Makan. Potongannya itu nggak kecil-kecil, gede. Mantap. Wow. Duluan ya kak ya? Oke. Keren. Dagingnya tuh bener-bener bumbunya sampai masuk ke dagingnya gitu loh. Bener kan? Terus nggak terlalu apa sih kan namanya, lembut tapi masih chewy gitu, enak. Pas lah. Yaudah ini aku masih punya satu mangkuk nih, masih punya tugas. Wih, cekernya kalian bisa lihat nih, full. Ini brutonya sih termasuk besar foodies, sampai dipotong-potongin seperti ini sama catonya. Iya. Biasanya kan kak langsung utuh kan di mangkoknya. Udah utuh. Nih kita cobain ya. Tapi ini yang menarik hati sih yang ini. Itu ada tulang tengahnya. Mantap. Makan. Gak amin. Itu dia pakai ayam merah, jadi lebih besar ukurannya. Enak banget. Bersih brutonya. Itu yang penting tuh. Enggak amis juga. Sekali lagi ya, enggak amis. Enggak ada yang bau-bau aneh gitu kan? Enggak ada sama sekali. Ceker. Cekernya tau gak Modis, dipegang aja tuh udah empuk banget rasanya. Di tangan loh, apalagi di mulut. Kita makan mulai dari jari jemarinya dulu. Segampang itu ya? Gampang itu. Lagi. Jari jemarinya sudah, sekarang kita eksekusi bagian dari atas sampai ke bawah. Empuk banget. Bahkan tulangnya pun bisa dimakan loh. Jarinya. Foodies yang buat aku cinta banget sama ceker ini tuh, kan bisa lihat nggak sih ini ceker tuh kelihatannya keras ya, tapi ini tuh sebenarnya empuk banget. Nah kalau di tempat lain mereka tuh kalau udah masak kelihatannya tuh di bagian kaki bahkan di jarinya tuh udah mulai hancur karena saking lembeknya, tapi di tempat ini cekernya tuh utuh nih, sama sekali nggak ada hancur-hancur, jadi benar-benar langsung lumer di mulut, nggak perlu ngelawan ngeluarin apa sih kak? Dagingnya. Daging antara tulang dan daging. Wah ini tuh jadi menikmati ceker tuh benar-benar santai, bisa menikmati. Makan soto tanpa koya dan sambal itu bagaikan aku tanpa kamu. Sedap. Sedap, gak ada suami kan jadi gini. Ini koya harus banget ada di soto biar kuahnya tuh lebih kental lagi. Terus ada rasa dari bawang putihnya juga. Terus jangan lupa sambal guys. Mantap. Jangan lupa biar tambah segar kita tambahin dengan jeruk nipis. Mari kita aduk. Ini makan kayak gini. Wih. Tingkap langit terbuka guys. Mantap kan? Bener kan? Kuahnya langsung jadi kental. Kita cobain ya. Garpunya mau jatuh.
jeroan. Kak, aku pakai nasi dulu ya. Boleh. Karena emang dasar kuahnya ini udah enak banget, gurih ya. Jangan lupa masukin jeroannya semua. Mantul. Nah, Budis, ternyata ceker ayam itu punya banyak banget manfaat untuk tubuh kita. Salah satunya nih, Kak, bagus untuk kulit. Oh ya? Percaya gak? Percaya sih. Percaya dong, soalnya ini tuh mengandung kolagen biar kita tuh awet muda. Jadi kalau kakak pengen awet muda, banyak-banyakin tuh pakai ceker ayam. Gak usah kemana tuh, Kak? Gak usah ke salon ya. Betul sekali, udah murah, enak lagi. Nah, terus dapatnya banyak pula. Jadi sering-sering makan ceker ya. Apalagi nih cekernya Cato. Wah, itu mah gak perlu diragukan lagi. Ya udah, aku mau makan dulu cekernya. Habis ini kulit pulang, kulit tuh jadi glowing. Nah, gimana menurutmu rasanya, Dita? Gila. Enak-enak gak? Banget, Kak. Ini soto ayam yang pernah aku makan nih, ini yang terbersih. Soalnya kalau ngomongin jeroan kayak brutu, Kak, kaki ayam itu nyari tempat lain tuh agak gimana ya, kurang bersih aja. Dari cara ngebersihinnya, dari rasa dan baunya. Kadang masih ada aroma khasnya gitu ya. Bau amisnya, tapi ini sama sekali nggak ada. Jadi tuh benar-benar menikmati banget. Perfect banget deh. Rekomen ya. Banget, untuk porsinya pun juga wah banget. Harganya sendiri itu daging jeroan tadi telur muda Rp25.000 udah termasuk soto, nasi dan juga minumnya. Tapi masing-masing ya, yang ceker juga Rp25.000 udah termasuk nasi sama es teh. Terus jam bukanya, Kak? Tadi aku tanya Bapak Cato itu mulai dari jam 11 siang sampai jam 10 malam. Nah, buat kalian semua yang pengen menikmati ceker ayam, brutu, jeroan yang paling enak, bersih, murah, lengkap, jangkep, wes. Langsung aja datang ke Soto Cato di Jalan Gunung Semeru, di belakang gedung bioskop wisata Denpasar Bali. Dah, aku pamit ya. Aku mau menikmati ceker ayamku. Ya. Jangan ganggu aku. Dah, Budis. Bye.